Halo, halo kawan-kawanku semuanya. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita punya bahan bonsai beringin kimeng atau Ficus microcarpa. Pada kali ini kita akan budidaya bahan bonsai dari batang beringin kimeng yang sudah keluar akar gantungnya. Ini akar gantungnya mau pada batangnya kita potong, kemudian kita taruh di pot. Jadi nanti kita punya dua bahan bonsai ya, jadi bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian itu kita potong saja batangnya, kita potong dan krek. Nah, potong ya. Potongan yang tadi dari pot tadi, kemudian ini kita pindahkan ke pot lagi yang baru untuk potongan dari akar gantungnya tadi. Kita siapkan pot kecil saja, yang penting pertumbuhannya bisa subur. Jangan lupa sambil kita seruput dulu kopinya ya kawan-kawanku semuanya, biar betah melek. Nah, ini kita kasih media untuk potnya, dan usahakan untuk tengahnya kita kasih tataan, bisa dari batu atau dari plastik juga bisa. Gunanya agar akarnya nanti bisa tumbuhnya ke samping ya, jadi tidak tembus ke bawah, jadi akarnya nanti bisa melingkar. Kemudian ini sudah kita timbun pakai material. Nah, ini agar tidak roboh pohonnya, ini kita kasih ajir atau bantuan penyangga agar tidak goyang-goyang ya kawan-kawanku semuanya. Oke ya kawan-kawanku semuanya, sekian video singkat untuk kesempatan kali ini. Jadi pada intinya kita memanfaatkan pohon beringin Ficus kimeng yang sudah keluar akar gantungnya, dan kita potong, kemudian kita kasih ke pot baru. Jadi kita punya dua material bahan bonsai. Oke ya kawan-kawanku semuanya, terima kasih sudah nonton. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe-nya, like, share dan komen. Oke, salam satu hobi, salam bonsai mania, dan
Bye-bye.